Pak Umar. Akhirnya datang juga Pak Umar. Suami kamu ada? Ada. Udah ditemuin tuh. Hah? Siapa? Saya? Kang Somai. Ya situlah. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih sama Rebecca. Terima kasih. Terima kasih apa? Karena udah punya suami yang baik. Udah nawarin saya kerjaan. Bandrek. This is bandrek. Jambret. Bandrek. Oh, bandrek. Yes. I try, ya. Good. It's delicious. It's very good. What? Enak sekali. Sekali, yes. Yes. I like. Minum lagi. I like. It's very hot. Bandrek juga dengan bu. Dengan bandrek. What? Hani, kamu benar kasih kerjaan ke Umar? It's Umar di sini. Iya. Mana Umar? Nanti sebentar lagi dia kesini. Mami senang kalau Papi kasih kerjaan ke Umar. Berarti Papi akan lama di sini kan? Mami akan senang. Pekerjaan? Yes. I don't understand you. Kamu ngasih job ke Umar kan? Job? What kind of job? Tahu ah? Kan lo ngomong sama Umar ngasih job ngasih kerjaan. Kok jadi goyang-goyang? Mana HP-nya? HP apa? Nah, kamu teh mau Kalis bilangin ke nenek kalau kamu yang ambil HP Kalis di laci, iya? Nah, jangan. Nih. Ah, sini cepetan. Nah, gitu dong. Kamu, Umar mau pergi dulunya? Mau ke mana kamu? Mau ke rumahnya Rebecca. Ngapain tuh kamu ke sana? Suaminya Rebecca nawarin Umar kerja. Oh, ya bagus lah kalau memang begitu kamu dapat kerjaan. Alhamdulillah, Bu. Bu, mau izin pergi dulu ya. Kamu kemana? Mau ikut Papi ke tempat Rebecca. Waduh, kamu nggak usah ikut-ikut. Kamu di rumah aja. Kalau si Umar tuh pergi ke rumah Rebecca kan dia ada kerjaan. Ya, kalau kamu yang ke sana, ntar paling juga wah ngerumpi aja sama Rebecca, ya kan? Kok tahu. Lah, assalamualaikum, Ambu. Salam. Udah kamu di sini nemenin Ambu makan. Ya. Kamu tuh nggak masak buat Ambu? Sudah disiapkan, tapi di meja makan depan Ambu Mami. Kamu kan biasanya tahu kalau Ambu suka makan di sini. Kumaha? Ya, sekali-sekali di depan, jangan terlalu fanatik. Mi, bilangin dong sama teman Mami yang namanya Rebecca. Kenapa nih? Rebecca kenapa, Papi? Gak adil. Masa si Umar dikasih kerjaan Papi kagak? Bagaimana sih? Macam mana nih? Macam mana? Mi, Mami kan lebih lama bergaul sama Rebecca dibanding tetangga yang baru itu. Gak adil dong Papi diginiin. Hah? Betul kan, Papi? Dia orang bagi kerja ke Umar tuh? Suaminya Rebecca yang ngasih. Pilih kasih betul dia orang tuh ya? Iya, Mi, bagaimana kalau sekarang juga kita samperin ke rumah Rebecca? Kita minta keadilan. Enak aja memperlakukan teman lama kayak begini. Gak adil nih. Ha lah, Papi. Hah? Papi betul. Ayo. Kita pergi ke rumah Rebecca. Siap. Jom. Ayo. Mami, mau kemana? Ayo jalan, ketemu jalan. Kejap, Mami mau mandi dulu. Mami belum mandi. Ya, Mo, ada apa lagi? Ih, kok Momo? Ini teh Lilis, bukan Momo. Hah? Ini Lilis? Sorry, tadi kan soalnya kan HP kamu dibawa sama Momo. Makanya aku kira Momo yang ngangkat. Udah Lilis ambil HP-nya. Iya. Kamu teh lagi apa? Lagi kangen sama kamu. Hah? Sama Lilis? Hah? Iya deh sih. Lilis lagi nggak berangkat kuliah. Lagi dihukum sama nenek. Iya, udah bayar kuliah mahal-mahal. Terus nggak berangkat kuliah. Kan sayang ya, Desi. Kok Desi sih, Lilis? Oh, aku tahu nih. Kamu pasti lagi di sebelah nenek, kan? Makanya itu. Udah dulu ya teleponnya, nanti Lilis telepon lagi. Iya, Lilis. Dadah. Lis,
kalau Nenek pikir-pikir, sepertinya kamu tuh harus berangkat kuliah. Kuliah lagi? Kok Nenek tuh tiba-tiba nyuruh Lilis kuliah lagi? Emangnya kenapa? Kan mahal bayarnya, jadi harus kuliah. Yes, Nenek tuh pintar! Nenek! Itu Nenek tuh tahu! Tapi ingat, Nenek nggak mau lihat kamu jalan lagi sama tuh deket-deket sama si Mueng. Nenek Samuel, bukan Mueng. Ya pokoknya itu deh, Mueng. Mueng! Papi. Jam aja. Papi. Ih, Umar udah sampai duluan. Iya tuh sih, Umar udah sampai duluan. Kita liatin aja, Mi. Ah, kira-kira dia dikasih kerjaan apa sama si bule? Kita tengok aja dari sini kan, Papi? Iya. Punten, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Umar. Akhirnya datang juga, Pak Umar. Iya. Suami kamu ada? Ada. Udah ditungguin tuh. Siapa? Saya? Kang Somai! Ya, situlah! Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih sama Rebecca. Terima kasih? Terima kasih apa? Karena udah punya suami yang baik. Udah nawarin saya kerjaan. Pak Umar, laki gue emang baik. Kalau nggak baik sama gue, udah gue tendang dari dulu. Hah? Asa kebalik ya? Yes! Who's the guest? Umar, honey! Oh! Umar, how are you? Good? Baik, sehat. Kamu udah siap belum? Oh siap, betul. Siap. Yes, pijit. Hah? Pijit? Laki gue tuh nyuruh lu kesini suruh mijit. Hah? Disuruh mijit? Katanya saya disuruh jadi karyawan massage. Masas itu, bahasa Inggris itu mijit. Ya kalau disuruh mijit, saya nggak mau. Kesian banget lu, Umar. Semur tahu. Nasi. Om Umar, mau bareng nggak Om? Ya, mohon maaf nih sebelumnya saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma nawarin bareng doang. Tapi kalau nggak mau juga ya, nggak apa-apa Om. Kamu kalau nawarin tumpangan, munduran dikit atuh. Gimana saya mau naik? Iya, maaf ya. Kamu ngapain mundur? Kan saya bisa jalan ke depan. Hah? Tadi nyuruhnya mundur. Udahlah, yang penting saya bisa naik. Udah nyampe, Om? Iya, tahu. Om mau ini? Ini tuh martabak, Om. Kalau mau ambil aja nggak apa-apa. Makasih ya. Iya, sama-sama, Om. Selamat menikmati ya, Om, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak buat apa, Pak? Kayaknya mau martabak, Mo. Loh, kok kayaknya sih? Ya kan belum dibuka, Ma. Wah, sepatu emang coklat. Kesukaan Momo. Wah, ini juga kesukaan Lilis. Umar, kamu jadi kerja di suaminya Rebecca? Iya, Umar, kamu teh jangan patah semangat untuk cari kerja, ya. Abang nggak jadi kerja aja beli martabak. Ih, gimana kalau abang jadi kerja ya? Pasti beli martabaknya sama gerobak-gerobaknya. Oh iya, itu martabak dari Samuel. Handphone
telepon belum setahun, tombol udah rontok. Tuh gue kasih klakson nih. Pi? Martabak pesanan papi mana? Nganu Pi, martabaknya itu tadi. Martabaknya dikasih ke tetangga sebelah. Lu tuh kenapa sih ember banget mulut lu? Moe! Iya Pi. Apa? Martabak pesanan papi lu kasih ke tetangga sebelah, benar? Gini aja tapi biar Samuel beli baru dulu ya Pi ya, bentar ya. Gak ada. Enak aja lu, sekarang juga ambil tuh martabak. Betul Tuan, martabaknya harus diambil kembali. Ambil! Gini loh Pi, masalahnya ini kalau kita udah ngasih barang ke seseorang itu kan kita gak boleh ngambil lagi. Gak ada urusan, sekarang juga papi ambil tuh martabak, minggir! Pi, Umar! Keluar lo, hei Umar! Balikin martabak gue! Gue gak rela, gue gak ikhlas martabak gue dimakan sama lo! Umar! Ah, lu apaan sih lo? Ayo aja. Mau kita beli baru aja udah kan? Bukan masalah beli baru, ini harga diri. Hei Umar, keluar lo Umar! Enak aja, udah aja lo. Mau ngetrek minyak tuh. Kalau gue gak trek, lu gak keluar, tau gak lo? Nih, saya balikin martabaknya nih. Saya juga gak mau. Gue juga gak mau martabak gue dimakan keluarga lo. Udah diam lo. Kok sisa begini? Ya tadi sempet kegigit, tapi udah dilepehin lagi, komplit. Komplit, udah hancur namanya. Enak aja, awas lu ya. Kalau lu berani gangguin lagi keluarga gue, ah? Gue kempesin lagi ban mobil lo. Oh, jadi kamu yang ngempesin ban saya? Iya emang, kenapa? Ya gak apa-apa, kan yang ngempesin motor situ saya. Hah? Aduh. Jadi lo yang ngepisin motor gue, ya? Yang bikin gue ngedorong-dorong. Oh, gue ngajar lo, Pi, udah Pi, kita pulang. Maaf ya. Udah Pi, kita pulang aja. Pulang, malu aja lo. Pulang lah, Ganeng. Aduh, kenapa sih bek lo, ha? Kenapa sih? Gimana gue sedih, gimana gue gak nangis, Bun, bek. Laki gue baru dateng, dia udah berangkat lagi, dia pergi lagi ninggalin gue. Ih, bukannya udah biasa lu digituin. Pergi keluar cari angin kali, bek. Lebay lu, ah. Cari angin sampai keluar negeri. Angin apa di Hong Kong? Oh, keluar negeri. Ya udah, bek. Kan mendingan elu masih ditinggal pergi suami kerja. Nah, gue ditinggal suami selamanya. Lu sih. Isabel, maafin gue ya. Gue gak niat nindir lu apa nyinggung lu ya. Maafin ya. Iya, gue maafin. Gue gak jadi nangis deh. Sekarang gue ketawa ya. Nah gitu dong. Senyum. Bel, Gun, lu tau gak? Kenapa gue senyum sendiri? Mana gue tahu. Apa sih? Apa sih? Nih.